Pemirsa, usai ditahan imbang 2-2 saat menghadapi Burundi, para pemain timnas U20 menggelar doa bersama. Berharap ajang Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Doa bersama ini digelar seluruh pemain timnas U20 official dan pengurus PSSI usai pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi. Seluruh pemain berharap ajang Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia. Seluruh pemain timnas percaya Ketua PSSI Erick Thohir akan memperjuangkan usaha para pemain untuk bisa berlaga di Piala Dunia U20 dengan melobi FIFA. Teman-teman, Pak Ketum.